Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Manat. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Manat. Mari kita dengar respon Datuk Luar Madan tentang isu Ketua Pemuda UMNO desak PM pecat Menteri Kong Kali Kong. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh mendesak supaya Perdana Menteri memecat Menteri Pelancongan Tiong Kim Sing berikutan beberapa isu baru-baru ini. Akmal berkata ini termasuk hidangan berasaskan bak putih yang dimasukkan ke dalam senarai makanan warisan negara. Okey, mari kita dengar respon daripada Datuk Luar Madam. Dia akan ditolak komen macam biasa. Saya ambil kesempatan lah. Kebetulan tengok Datuk Lokman live ni. Yeah. Sebab kebelakangan ini saya lihat kelantangan daripada Ketua Pemuda UMNO Malaysia dengan mengkritik pentadbiran kerajaan perpaduan dan mendesak Perdana Menteri untuk memecat beberapa menteri yang gagal menjaga sensitiviti mengenai pengiktirafan makanan dan sebagainya. Ulasan daripada Datuk bagaimana? Bagi saya lah, bagi saya kita bagi peluang kepada Dr. Akmal ni untuk matang dalam politik lah. Bagi saya adik kita ni masih belum matang dalam politik. Selalu sangat jam degan. Saya yakin ada hidden agenda. Saya yakin ada hidden agenda. Ada orang di belakang dia. Kita pun tahu tak mudah untuk beliau sebagai hanya seorang esko kerajaan negeri untuk handle pemuda. Kos dia tinggi dan kita pun tahu yang mampu untuk bantu beliau ni Syamuddin Tun Hussein kan. Jadi kalau misalnya banyak sangat agenda-agenda Syamuddin Tun Hussein ni yang diperkasakan oleh Ketua Pemuda ni, bagi saya tak heran. Saya tak heran sebab kita pun tahu sangat Syamuddin ni macam mana modus operandi dia. Tiap-tiap bulan dia ada bayar pada orang yang apa? Tunggu Datuk, sikit je Datuk Sebab saya naik bertanya mengenai Ketua Pemuda ini sebabnya kita nak menjaga keharmonian penyokong kerajaan. Betul. Kita di peringkat majlis kerja tertinggi UMNO pun kita banyak kali dah bagi nasihat dan presiden pun banyak kali bagi nasihat. Tapi nampak gayanya tak jalan. Memang tak jalan. Kita pun yalah, takkan semua orang kita nak pecat. Bukan semua orang kita boleh buat macam tu kan. Beliau cuba nak menampakkan bahawa kenyataan-kenyataan yang beliau keluarkan itu seolah-olah macam beliau ni nak membawa satu aliran pemikiran yang berbeza berbanding dengan orang-orang lama dalam politik UMNO ni, supaya setidak-tidaknya masih mendapat sokongan orang muda dan sebagainya. Tetapi setiap kali benda yang dibangkitkan itu memang mengeruhkan hubungan di kalangan kerajaan perpaduan itu sendiri. So saya tak faham lah kenapa beliau lebih nak utamakan untuk menjayakan agenda-agenda yang dekat dengan jiwa Perikatan Nasional ini berbanding dengan agenda untuk memperkukuhkan kedudukan kita bersama dengan rakan-rakan kerajaan perpaduan. Kalau dia nak smash orang macam Tony Pua, dia nak smash orang macam Ramasami ke Lim Kit Siang ke, yang kita tahu mereka ni pun ada agenda untuk merosakkan DAP kan? Kita boleh faham, kita boleh faham. Tapi kadang-kadang yalah, benda yang tak sepatutnya dia nak desak, dia desak kan. So tak mudahlah untuk kita faham Akmal ni. Tapi daripada body language beliau ni, saya faham sangatlah. Saya faham sangat. Saya anggap ini semua agenda Syamuddin Tun Hussein lah. Tak lebih daripada itu. Okay? Okay, baik. Okay. Terima kasih, Tok. Sama. Okay, Tok. Itu saja Tok, soalan studio untuk hari ini, Tok. Kita layan, kita boleh mendengar. Abdullah Sali. Abdullah Sali, silakan. Abdul Sali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Aku ini sekarang ini sudah jauh dari Semenanjung sudah ini. Ya. Aku dekat Sabah sekarang. Ya.
Jadi sekarang ini lama juga kita dah tengok kau punya video. Okay. Jadi politik dekat Sabah ini aku tengok sembelai macam juga daripada sama lanjut. Okay. Jadi perkembangan sini ni aku tengok macam-macam juga ni. Aku tengok. Apa macam? Ada apa yang macam-macam? Ada yang lain menyokong, ada yang lain-lain menyokong, ada yang lain tak menyokong. Ya. Jadi macam mana ni? Apa, di mana kita pergi ni? Pergi Semenanjung pun sama juga, pergi Sabah pun sama juga, pergi Sarawak pun. Ah, bagus Sarawak. Boleh, boleh, boleh spesifikkan tak? Boleh spesifikkan apa yang menyokong, apa tak menyokong tu? Supaya kita lebih faham. Ah, itulah dia tu. Jadi kalau boleh nanti cukup-cukuplah yang politik ini diorang ini apa diorang buat. Cukup-cukuplah. Kalau okay. Boleh tak payah lagi lah. Apa yang sekarang ini kita punya kerja sekarang ini, perpaduan ini cukuplah. Tak payah lagi kita melalui yang dulu-dulu punya macam mana susah, macam mana susah. Okey, okey. Dulu, Dato', saya kasih tahu Dato', dulu saya sempat cakap juga lah. Tapi waktu-waktu, waktu itu dekat Semenanjung, Semenanjung punya Dato', memang teruk waktu dekat Muhyiddin. Waktu dekat Muhyiddin itu yang aku cakap. Tapi kita tak boleh buat apa-apa, dia kawasan. Yeah. Dia yang presiden. Yeah. Jadi, apa dia buat, kita pun ikut juga lah. Nah, okay. Jadi sekarang ini perpaduan ini sudah okey lah ini. Kalau saya lah pandangan saya lah cukup lah. Tak payah lagi di orang ini dia kasih jatuh lagi Anwar Ibrahim itulah inilah Anwar Ibrahim pun pengorbanan dia dulu. Okey, ada soalan ke Sali? Sali ada soalan? Nah, jadi aku soalan ini. Bunyi bising ni. Halo. Kau kat tepi pantai ke? Ya. Kuat ini, kuat angin ni. Ah, angin kuat ni. Nelayan ke ni? Datuk boleh dengar ke? Bising. Bising ah? Ha. Alamak. Jadi kalau macam ini kita tak boleh tahan ini angin ni dekat pantai ni memang kuat ni. Tak boleh tahan ini Dato' kalau angin ni kalau dekat pantai ni macam mana melindung ni tak boleh. Okey Sali, terima kasih. Okey. Okey, studio ada apa-apa soalan lain? Okey, mengikut apa yang Abis Ali punya pandangan, dia kata sudah cukup dengan kerajaan tumbang dan sebagainya, mohon kekalkan kerajaan PMN. Dan dia cakap, politik di Sabah ni bergelora. So, dia minta pandangan tu. Ha, kita memanglah kalau kita ni memanglah kita nak kalau boleh PMX ni dikekalkan. Itu hasrat kita, itu cita-cita kita, itu kehendak kita. Tapi Malaysia ni ada 3.4 juta rakyat Malaysia yang dia punya kehendak tu berbeza-beza . Kehendak dia tu berbeza-beza. Jadi kita nak memenuhi kehendak semua pihak pun tak boleh. Kita nak memenuhi kehendak semua pihak pun tak boleh. Memang bukan satu perkara yang mudah. Cuma kalau boleh lah, seperti mana yang beliau katakan tadi, cukup-cukuplah terlalu banyak politicking. Kerana politicking terlalu banyak ini menyebabkan negara menjadi kucak-kacir, menyebabkan pelabur tidak yakin dengan kerajaan kita. Bila tak yakin dengan kerajaan kita, mereka tak datang melabur kat sini. Bila mereka tak datang melabur kat sini, kita hilang foreign direct investment. Kita punya peluang untuk buka lebih banyak kilang-kilang, industri-industri yang membolehkan peluang pekerjaan itu kita tingkatkan akan hilang. Bila peluang pekerjaan tu berkurangan, kadar jenayah akan bertambah. So banyak masalah-masalah yang bakal berlaku. Peluang untuk kita berkukuhkan kedudukan ekonomi negara juga akan berkurangan. So benda-benda inilah yang akan perlu difikirkan tuan-tuan. Jadi saya rasa cukuplah untuk ni.
Kita saya baca detail sedikit lagi. Sudah tiba masanya kita mohon agar PMA Anwar Ibrahim untuk pecat sahaja menteri. Kerana jika KP pelancongan diturunkan pangkat sebab prestasi merosot, maka alasan yang sama boleh digunakan kepada menteri yang bukan sahaja merosot tetapi menteri yang paling teruk dalam sejarah. Menteri Kong Kali Kong lebih baik letak jawatan. Tegasnya pada satu kenyataan hari ini di FB-nya. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan dari PMA Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.